Hari ini 26 hari bulan 12 2023 masih lagi cuti sempena Christmas dengan sobat singgah sekejap di Pekan Balu kita belum tempat persinggahan antara Ranau Kundas KK ataupun KK ke Ranau. Yang ini ada acara macam-macam acara di sini. Di masjid itu, masjid itu. Di situ ada persembahan kulintangan. Ramai orang pagi ini. Awal pagi sudah ramai. Sempena cuti Christmas. Kulintangan di situ. Awal pagi di Pekan Balu masih bersih, sejuk. Pekan Balu nampaknya kemas bersih. Ini pemain kulintang awal pagi menghiburkan tetamu ataupun yang singgah di Pekan Balu. Pekan Balu ini di Pekan Balu cantik pagi ini, masih menutup oleh awan, masih lagi dia kantuk. Oh, pemain kulintangan ini sungguh baik, ya gembira dia pagi ini menghidupkan pengunjung. Ini kulintangan ya. Wah, memang mahir dia bermain kulintangan. Sementara di situ pengunjung makin ramai. Awal pagi ini berantar di pelantar Pekan Balu untuk melihat Gunung Balu daripada pandangan sisi di Pekan Balu. Apa cantik pagi ini, masih awal pagi, belum ditutupi oleh awan, bersih di Pekan Balu pagi ini. Inilah dia pemain kulintangan awal pagi menghiburkan pengunjung yang singgah di Pekan Balu ini. Di situ lah kotak boleh bagi semangat lah. Siapa yang bagi semangat? Ramai pengunjung pagi ini di Pekan Balu awal pagi sekitar jam 8.20 nih sekarang nih. Masih belum tutupi oleh awan. Memang cantik Pekan pagi ini. Dilihat daripada Pekan Balu. Ini Pekan Balu. Ini Pekan Balu. Oh, cantik pagi ini. Secara nampak jelas. Pengunjung makin ramai nih. Ada yang belum datang, ada yang sudah pergi di situ. Masih pemain kulintangan masih semangatnya. Memang pagi ini ramai orang selepas cuti sebentar Christmas. Jadi tanya lah
Kerana baru ni pasir. Kerana baru di bawah kota mulutnya. Dia kota mulut. Dia awal pagi ni masih gerai-gerai, masih tutup lagi. Masih. Pengunjung masih ramai di sini. Di sini ada jual air balang. Ini pada malu sejuk, tapi ada jual air balang sejuk ini. Jus. Ini aroma lekor. Dah habis lah. Dia punya lekor ni, air balang ni. Oh, pagi jual. Awan sudah hampiri menutupi jengkir balo. Jadi ini masih lagi hantar di dalam situ. Ada sudah dua gerai, tiga gerai yang dibuka. Ada yang masih tutup. Wah, ini anjing. Jadi yang berkeliaran di Kanabalu ini. Banyak anjing di sini. Dan ini selesai ekor yang mendapat rezeki lah daripada pengunjung yang berikan sedikit makan. Dan itulah rezeki anjing-anjing di sini. Mengharap rezeki daripada pemberian orang pengunjung di sini. Okey, Gunung Kepala. Semakin ditutupi oleh awan. Ini sampai yang pengunjung. Okeylah. Untuk singgah di Pandan Baloh.